welcome back to my channel. Aku Safira Milenita. Jadi ini adalah video aku yang pertama di tahun 2017. Jadi aku mau ngucapin Happy New Year buat kalian semuanya. Semoga kita bisa menjadi lebih baik lagi di tahun ini. Dan semoga apa yang diinginkan itu dapat kesampaian di tahun ini. Yang mungkin belum kesampaian tahun lalu, semoga aja tahun ini bisa kesampaian. Amin. Oke, jadi hari ini tuh tanggal 1 Januari 2017. Dan sekarang ini sebenarnya udah jam 9 kurang 5 menit sih. Sekarang tuh udah jam 9 kurang 5 menit, bentar lagi 1, 2, 3, jadi 4 jam lagi tuh udah tanggal 2 Januari. Dan tanggal 2 Januari 2017 itu adalah hari ulang tahunnya aku. Yeay, yeay. Jadi di video kali ini aku juga pengen kayak cerita-cerita dikit sama kalian. Aku pengen curhat-curhat sama kalian gitu. Jadi biar kalian, you know, like, supaya kalian lebih tahu aku gitu loh. You know what I mean? You got it? Ngerti gak? Ya itulah pokoknya. Nah oke, jadi kalau misalnya kalian itu subscribers aku, kalian pasti bakalan kayak notice kalau misalnya aku tuh rada jarang upload video sekarang. Aku rada jarang bikin video. Itu dikarenakan aku tuh lagi sibuk. Bukannya sok sibuk, tapi emang sibuk. Kalau misalnya kalian masih belum tahu kenapa aku sibuknya, make sure you guys check the last video. Video terakhir aku yang sebelum ini ya, yang vlog aku yang ketiga. Nah itu kalian mungkin bisa tahu dari sana kenapa aku sibuk. Jadi aku bakal tulis linknya di description box bawah. So kalau kalian pengen nonton, kalian bisa tinggal klik aja di bawah. Dan juga aku mau minta maaf sama kalian. Mungkin habis video ini atau setelah video ini, aduh aku minta maaf ya kalau misalnya ada suara kayak motor-motor lewat gitu. Soalnya padahal ini udah jam malam loh, jam 9 gitu. Tapi biasanya di depan rumahku tuh kan kayak lorong kecil gitu, harusnya sih sepi, tapi ini kayak ribut banget. Muter-muter tuh motor, aku gak ngerti, sibuk banget gitu loh, berisik banget gitu motornya. Ya, begitu. Oke, jadi kita lanjut ke topik kita yang tadi. Apa tadi ya? Oh, aku mau minta maaf sama kalian kalau misalnya mungkin abis selesai video ini, video yang sekarang ini, misalnya habis video ini aku mungkin agak lama lagi baru ngupload video, baru bikin video, mungkin beberapa minggu lagi atau mungkin satu bulan lagi, aku juga nggak tahu, aku belum bisa janji karena aku tuh bentar lagi mau kuliah. Yes, aku mau kuliah, aku mau pindahan gitu kan. Jadi ya pasti, you know guys, pindahan pasti rada sibuk lah ya. Nggak mungkin yang kayak pindahan tuh santai-santai gitu kan. Jadi mungkin aku belum ada waktu. Tapi nanti kalau misalnya aku udah ada waktu. Oh my god, berisik banget. Can you guys hear that? Gede banget. Udah malam gini, ngapain sih? Ya udah lanjut tadi sampai, kan aku lupa lagi. Ya aku mau minta maaf itu kan. Ya, karena aku mau pindahan. Kalau misalnya kalian mau tahu juga ntar aku kuliahnya di mana, kalian nonton vlog aku yang pertama. Itu yang Safira goes to Malai. Aku sudah rada kesal loh sama motor-motor itu. Oke, tadi sampai yang vlog ke satu ya. Ya kalian nonton itu, nanti kalian bakal tahu aku kuliah di mana. Dan linknya bakal aku tulis di description box bawah juga. Oke, jadi kayak gitu. Jadi nanti aku mau pindahan gitu kan. Jadi takutnya ntar aku sibuk, aku gak bisa bikin video. Juga udah banyak dari kalian yang request aku kayak bikin tutorial, kak bikin tutorial lagi dong atau gimana-gimana gitu. Sebenarnya aku pengen banget bikin tutorial, kemarin banyak banget yang pengen aku bikin, you know, kayak holiday makeup gitu kan. Maaf ya, aku udah rada kesel loh, sumpah. Ya kayak holiday makeup gitu kan, kayak dan lain-lain, banyak banget sebenarnya. Jadi aku belum sempet banget bikin video tutorial atau kayak gimana gitu kan. Tapi paling aku kalau bisa bikin video ya bikin vlog doang gitu, gak bisa bikin video tutorial dan lain-lainnya gitu. Karena, you know guys, I have no time.
Dan kebetulan banget tanggal 1 sama tanggal 2 Januari ini aku libur. Maksudnya aku gak jualan, jadinya aku bisa lebih santai. Tapi tetap aja aku belum bisa bikin video tutorial karena banyak banget hal-hal yang aku harus urusin, ya kan? Ya, acara ulang tahun aku nanti, itu kan aku sibuk cari tempatnya atau aku sibuk nyari orangnya. Kayak aku kan pakai dekor gitu kan dan lain-lain gitu. Terus untuk yang fotonya, sebenarnya sih fotonya simpel-simpel aja gitu, bukan yang kayak you know, kayak wah-wah gitu banget kan. Jadi acara ulang tahun aku tuh sebenarnya acara kecil-kecilan juga sih, bukan yang kayak party gitu. Jadi acaranya tuh kayak dinner doang dan ya gak rame-rame banget. Kalau gak salah sih aku ngundang 10 orang ya, jadi sama aku 11 orang. Jadi kayak gak gitu rame. Aku gak suka yang kayak party gede-gedean banget gitu. Karena gimana ya, aku kayak gak suka aja kalau misalnya aku suka gitu kalau dibilang party, aku suka party gitu kan. Cuman kayak kalau untuk acara aku gak pengen deh kayak party gede-gedean gitu. Kenapa? Karena aku tuh orangnya lebih suka yang kayak you know, kalau misalnya kita kayak dinner gitu kan, kita bisa ngobrol to each other, we face each other, kita bisa gosip lah apalah gitu kan. Jadi kita gak sibuk satu sama lain gitu. Kalau misalnya kayak party kan, kalau party pasti kan of course ada DJ, terus pasti biasa tempatnya gelap dan lain-lain gitu kan. Pasti kita you know like we busy, kita sibuk sendiri gitu. Jadi kita kayak gak ada waktu yang you know quality time. Jadi aku tuh pengen kayak quality time with my friends. Dan ini tuh benar-benar temen yang ya you know, teman-teman yang deket sama aku gitu. Dan aku juga udah mau pergi, jadi kayak sekalian perpisahan gitu. Jadi rencananya sih aku perginya sih tanggal 9 Januari kalau misalnya visa aku udah keluar. Tapi kalau misalnya visa aku telat ya mungkin lebih dari tanggal 9, aku belum tahu juga tanggal berapa. Jadinya gitu deh yang mau aku ceritain. Cukup panjang juga ya, cukup lama juga. Semoga aja kalian gak bosen. Jadi sekarang itu aku lagi mau ini sih, mau ya get ready buat besok. Cepet banget get ready-nya. Emang lu mau makeup sekarang apa? Enggak, maksudnya aku mau you know, apa namanya? Buat nail art gitu ya. Masih kayak mau hias kuku gitu lah pokoknya ya. Aku gak mau kutekan kali ini karena aku males banget. Kayak kemarin aku udah mikir, ah aku pengen kutekan ah gitu. Tapi akhirnya aku mikir kayak, ngapain aku kutekan ya? Dulu sepupu aku tuh kan nilai kayak bagus banget kan, ih bagus banget gitu pakai nail sticker gitu. Jadi yaudah deh gue pakai nail sticker aja gitu, lebih gampang tinggal ditempel doang ya kan. Ini aku suruh dia beliin deh kemarin di Jakarta. Dan dia beliin ini nih, lucu banget ya. Can you guys see that? Kayak ada apa sih, kayak strawberry. Emang dari strawberry sih, tapi kayak strawberry bentuknya warna hitam. Terus ada kayak dot-dot goldnya gitu. Jadi like cute. Thank you sis, maybe if you watch this, thank you so much. Jadi dia beliin aku nih. Dan aku sebenarnya belum pernah pakai nail sticker, nail patch sama nail sticker sama aja lah ya. Itulah aku gak belum tahu. Jadi ini gak ada dapat itunya loh, apanya, buffernya. Buffer ya apa sih yang untuk itu, lupa aku. Nah kebetulan aku juga ada dari yang ini, jual nails itu. Dan ini dapat ininya, tuh sih namanya, aku lupa ada namanya gak sih. Ya buffer bener lah. Ya bener buffernya, jadi aku bakal pakai ini untuk ini. Jadi aku mau coba dulu, aku pakai. Dan ya, yeah, that's it. Udah gitu aja sih. Sebenarnya cerita aku gak panjang-panjang banget. Aku cuma pengen kasih tahu kalian aja supaya kalian gak kayak, aduh kemana sih nih si Safira gak muncul-muncul gitu kan. Oh ya, aku juga mau kasih tahu ke kalian kalau misalnya kalian pengen kayak update gitu, maksudnya ngerti gak sih, kayak kalian bisa tahu kapan aku upload video. Jangan lupa kalian buat subscribe YouTube channel aku. Kalian subscribe di sini atau di sini, pokoknya di bagian bawah sini ada yang warna merah-merah gitu yang tulisannya subscribe atau berlangganan. Kalian klik tombol itu. Setelah itu jangan lupa juga buat klik gambar loncengnya itu, kan ada gambar lonceng. Nah, ntar kalian klik itu, nanti kalau misalnya aku ngupload video, kalian bakalan tahu. So, kalian gak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Okay. Sekarang aku mau coba pakai ini dulu. Guys, udah jadi semuanya si 10-10-nya. It's so cute. Kayaknya ya, aku bakalan ini deh. Apa sih, atasnya bakal aku kasih kutek bening supaya you know kayak supaya nggak rusak gitu loh. Sayang banget gitu kalau rusak ya. Okay, jadi habis ini aku bakalan nggak tahu nih bakal ngapain. Kalau misalnya aku nggak malas, aku bakal ngelapisin pakai kutek bening. Habis itu aku mau main PS. Ya guys, aku tuh suka main PS. Kalau misalnya kalian tahu, aku tuh suka main PS. Kalian gak tahu sih, karena aku nggak tahu kalian. But, okay, jadi ini adalah PS dari dulu banget nih, PS2. Jadi aku pengen main, aku mau main ini dia, GTA. Ya, aku masih memang kayak masih anak kecil, emang aku masih anak kecil, okay. Jadi ya, sekarang aku mau main PS dulu. Abis itu, kalau misalnya
habis itu ya udah deh aku tidur karena sekarang udah jam 10, right? Jadi aduh apa itu? Okay, jadi ya udah aku bakal lanjut video lagi besok. Okay, bye guys, goodbye guys. Jadi aku belum tidur. Ya aku belum tidur. Sekarang itu baru maksud aku udah jam 12:30. Oh ya, aku udah kayak ngelapisin semua kuku aku pakai kutek bening, tapi kayak rada gumpel-gumpel gak jelas gitu sih. Soalnya aku paling gak suka sih emang pakai kayak top coat yang gitu. Paling males guys kalau pakai kutek juga, aku paling males kayak pakai top coat yang gitu. Oke, jadi aku sekarang masih main GTA. Oh ya, aku juga mau cerita sama kalian maksudnya. Jadi gini nih, pacar aku tadi ngomong gini. Kan biasa kalau aku tidur kan pasti aku selalu kunci kamar ya. Aku selalu kunci pintu kamar. Terus dia, pacar aku bilang gini, dia bilang gini, Saf, kata dia gitu kan. Oke, jadi gini dia bilang kayak, Saf, kata dia kan, besok pagi kamar kamu gak usah dikunci, katanya dia gitu. Soalnya mami suruh, kata dia gitu. Ih, lucu banget gitu kan, mami aku suruh ke kunci kamar gitu kan. Kayak gak pernah banget gitu. Terus dia bilang kayak, jangan kunci. Terus dia bilang, kenapa? Aku bilang kan, hayo ada sesuatu ya, aku bilang gitu kan. Terus dia bilang kayak, enggak, kata dia gitu kan. Katanya besok mami tuh mau pergi, kata mami biar aku temenin kamu. Ah, gak mungkin banget gitu guys, kira-kira. Mungkin banget guys, jadi kayaknya ada something. Kayaknya ada something. Apa gue yang kegeeran ya? Tapi kayaknya emang ada something. Gak tau deh, pokoknya ntar besok aku kasih update lagi kalian. Okay, alright. Jadi sekarang aku mau, apa ya, mau matiin PS sih. Udah malam, aku udah mau tidur. Habis itu ya udah aku tidur. Okay guys, ini baru beneran mau tidur. Alright, bye bye, good night. Hai guys, selamat morning. Selamat morning. Tuh bener kan, dia dateng. Tadi datangnya jam berapa? Jam 12 malam. Mana jam 12 malam, Aika belum tidur. Bener kan, dia mau surprise-in Aika. I knew it guys. I knew it. Okay. Alright. Aduh, gantaran kaki aku. Begitu deh. Ya sudah. Bye. Welcome back. I'm back. AC-nya udah dimatiin. Jadi sekarang itu udah jam 11:30 ya. Kayaknya aku mau mandi sekitar jam 2 kali ya. Aku memang belum mandi, malas banget, soalnya sekalian aja ntar gitu kan. Udah itu makeup sampai malam lah. Sampai jam 5 mungkin. Gitu. Jadi acara aku tuh jam 7 gitu sih. So yeah. Bye-bye. Hello guys, jadi sekarang aku udah selesai mandi. Sih, aku udah kayak bibi-bibi banget, lihat nggak sih rambut aku, baju aku. Okay. Jadi aku sebenarnya dari tadi malam tuh meminta maaf kalau misalnya kalian ngelihat kamar aku tuh kayak yang super berantakan gitu, mungkin bisa bikin sakit mata. Jadi kayak sih kalian lihat nih, kasur aku aja udah berantakan banget. Terus apalagi tempat barak make up sih. Maaf banget karena emang apa ya, aku tuh bentar lagi juga mau pindahan kan, jadi aku malas banget mau rapi-rapi gitu. Jadinya ya udah gitu loh, kayak okay, ya udah biarin aja gitu. So sekarang aku mau make up-an dulu, abis itu mau ngeritingin rambut. Oh my god, gelap. Abis itu mau ngeritingin rambut, abis itu mau apa lagi ya, mau ganti baju dan lain-lain, siap-siap lah pokoknya. Okay guys. Okay.
Alright, aku udah selesai make up dan ini udah jam 5 lewat 10. Tadi itu beneran make upnya tuh lamanya di alis, kayak alisnya masih jelek banget. Aku nggak ngerti lah gimana. Jadi sekarang aku belum nganu rambut sama sekali, belum. Jadi aku mau makan dulu karena aku lapar banget. Makanya aku belum pakai lipstick. Okay. Maem. Keritingin rambut dulu. So, I will be back kalau rambutnya udah selesai. Okay, bye. Hello guys, welcome back. Jadi sekarang aku udah siap. Rambut aku udah, baju juga udah. Jadi aku pakai baju ini. See, lucu ya. Terus pakai choker. Dan antingnya kayaknya aku gak ganti deh, aku pakai anting ini aja. Jadi guys, aku mau cerita dulu sama kalian. Jadi kan gini, tadi sebelum aku keriting rambut aku, kan aku tadi mau pakai choker. Aku mau pakai choker, jadi aku minta tolong pacar aku buat pasangin. Jadi aku kayak yang gini kan, San, tolong pasangin dong tadi di luar ya. Terus kayak yang ada mami aku ngomong gini, gak usah lah, sini mami aja yang pasangin, ntar ini lagi. Gak tau lah, pokoknya mami bilang, pokoknya mami aja intinya yang pasangin gitu. Terus aku kayak yang tumben gitu loh, biasanya kan mami kayak yang ya udah gitu kan, tapi bilang mami bilang kayak udah mami aja yang pasangin katanya. Terus aku ya udah gitu kan, aku ya udah mami pasangin aja gitu. Terus akhirnya mami aku pasangin, terus aku bilang, mi bisa nggak kelihatan nggak gitu kan. Terus mami bilang nggak kelihatan nih gitu kan. Nah kan jadi tadi waktu mami aku mau pasangin, si Hasan tuh pergi. Jadi udah itu aku bilang ya udah deh, Surasan aja yang pasangin, kan asal waktu itu udah balik lagi. Ya udah deh, Surasan aja yang pasangin. Terus akhirnya kayak yang ya udah, sana aja yang pasangin, ya udah Hasan pasangin. Terus waktu dipasangin kan aku nggak ngerasa atau aku nggak apa ya, aku cuman kayak oh dipasangin gitu kan. Aku nggak kayak yang pasti ngeliat gini kan, nggak kan. Jadi aku ya ngeliat ke depan doang. Terus habis itu kan udah dipasangin, akhirnya aku mau ngaca nih, aku mau lihat bagus nggak gitu kan. Tapi kok kayak ringan banget. Terus kok kayak biasanya kalau choker kan nempel ya kan, tapi itu kayak nggak nempel gitu kan. Terus kalau aku lihat kaca, emang itu bukan itu bukan ini gitu kan, sorry. Nah jadi itu tuh kalung yang dibeliin Hasan buat aku. Jadi dia beliin aku kalung gitu, ada tulisan nama aku di sana, namanya Safira. Aduh lucu banget sumpah, nanti aku bakal nunjukin ke kalian. Jadi kan udah dipasangin, terus aku kayak oh so sweet, kok bisa kayak yang pas gitu, ngerti gak sih kalian? Aku kan gak ada ngomong kayak mi kayak santar pasangin ya, enggak kan, tapi mereka kayak bisa konekan gitu ya kan. Terus aku kayak yang jadi sekarang aku udah siap, aku mau pergi dulu, aku mau jemput sepupu aku dulu, terus juga aku mau jemput si Devnya, habis itu baru kita ke TKP. Oke guys, hai guys, jadi kita udah sampai, kita di sini. Hai. 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 Sombong banget sih semuanya. Alright. Thank you. We'll be right back.
guys, jadi ini kalung yang dikasih sama Asan, lucu ya. Lucu gak? Lucu ya, lucu banget. I love it so much. Oke, jadi sekarang kita udah sampai di rumah. Mau buka kado. Ya, sekarang kita mau buka kado dulu. Kita mau lihat bareng-bareng. Soalnya dia penasaran gitu, dia bilang. Soalnya aku bilang ntar aja, tapi dia bilang sekarang. Yaudah deh. Tapi tadi aku udah kebuka satu. Ini. Alright guys, jadi sekianlah video aku kali ini. Thank you so much for watching. See you guys on my next video.